Belum lama ini, pesulap merah membahas bagaimana kerja dan trik pawang hujan. Keilmuan pawang hujan sempat menjadi perdebatan netizen dan publik, saat pawang hujan Rara atau Rara Istiani Wulandari memperlihatkan aksi di pagelaran MotoGP, Maret 2022 lalu. Pesulap merah membahas pawang hujan saat bersama Ari Untung. Dia mengungkapkan jika kemungkinan pawang hujan itu sebenarnya sama, yakni 50-50. Kemungkinan akan berhasil akan sama dengan kemungkinan akan gagal. Hujan itu kan sebenarnya 50-50 kan? 50% berhasil, 50% gagal. Jadi... Iya memang kalau kita ya maksudnya alhamdulillah sekarang udah nggak pakai apa yang namanya jasa pawang hujan gitu ya ibaratnya kan ya kalau lagi hujan-hujan nggak iya, gitu kan sebenarnya gampang bang untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang apa tuh sekarang bang Ari nih ke saya nih tanggal berapa mau butuh pawang hujan misalnya tanggal 10 gitu ya tanggal 10 nih tanggal 10 ya ramalan cuaca 10 tanggal 10 deng kalau hujan wah hujan lagi bilangnya oh saya udah ada jadwal. Oh gitu daripada nanti balok ya. Terus kalau misalkan nggak ada juga nggak hujan nih, wah nggak hujan nih. Berarti ada kesempatan untuk nggak hujan di saat itu. Walaupun ada kemungkinan gagal juga kan perkiraan cuaca. Nah ya udah, oke okay, deal tanggal 10. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Pesulap merah menyebut sangat mudah menjadi pawang hujan dengan tinggal melihat ramalan cuaca di laman cuaca Google. Namun apabila gagal, pawang hujan juga tinggal mencari alasan yang pas. Walaupun ada kemungkinan gagal juga, tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang, ujarnya.